Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di Dapur Sederhana Alia Channel ya teman-teman. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oh iya teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi resep masak ayam goloke ya. Dan untuk ayamnya aku pakai ayam yang ini ya, udah freezer ya teman-teman. Di sini jarang sekali masa ayam yang masih seger, masih dalam keadaan langsung motong gitu ya. Oh ya teman-teman, untuk cara dan bahan lengkapnya teman-teman tonton video aku sampai selesai ya. Jangan lupa support terus channel aku biar akunya tambah semangat ya, dengan cara like, comment, juga subscribe yang belum gabung ya. Kita mulai masaknya ya. Ini semua bahannya sudah aku siapin ya. Ini ayamnya yang udah aku potong. Juga aku pakai paprika 3 warna ya, hijau, kuning, merah. Juga ini saus tomat, gula dan pasir ya. Ini pakai 1 sendok teh cuka masak ya. Juga ini nanas kaleng, nanti mau aku potong ya. Ini untuk airnya nanti bisa digunakan untuk pengentalnya ya. Untuk pengentalnya aku pakai tepung maizena ya teman-teman. Sekarang aku mau bumbuin dulu ini ayamnya ya. Ini aku pakai lada bubuk. Ya. Garam. Juga kaldu ayam. Ini aku pakainya yang produk Indonesia ya, teman-teman. Pakai Royco aku ini. Kemudian kasih sedikit saus tiram ya, biar lebih mantep rasanya. Sedikit aja karena tadi sudah ada Royco-nya ya. Oh ya teman-teman, ini tadi sebelum aku bumbuin udah aku marinasi pakai jeruk nipis ya biar enggak amis. Kemudian diamkan 15 menit, kemudian cuci lagi, tiriskan. Kemudian aku bumbuin ini deh. Nah, ini tepungnya aku pakai tepung maizena ya. Sama tepung terigu kira-kira ya, 1:1 aja ya teman-teman ya. Oke, sekarang tinggal kita goreng ya.
Thank you.
Oke, teman-teman, inilah resep ayam kuluki dari Dapur Sederhana Alia Channel ya. Ini sudah siap untuk disajikan ya. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komennya ya. Oke, aku akhiri sampai di sini dulu video masak dari Alia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.